wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan alumni Politeknik Hakim IGAS Palembang sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa di bulan Juli ini akan ada pemilihan Ketua Ikatan Alumni Politeknik Hakim IGAS Palembang yang baru. Setiap suara merupakan aspirasi dan mempunyai pengaruh. Setiap suara pula akan menentukan ke depannya bagaimana organisasi Ikatan Alumni Politeknik Hakim IGAS Palembang ini dapat berjalan. Saya ingin mengajak kepada rekan-rekan alumni sekalian agar dapat memilih saya, Hersa Rizky Rahmatullah, sebagai Ketua Ikatan Alumni Politeknik Hakim IGAS Palembang yang baru, masa periode 2019-2022. Tentu saya maju dengan visi yaitu menyatukan, menampung, dan mengembangkan ide-ide, gagasan-gagasan para alumni Politeknik Hakim IGAS Palembang agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa aktif di lingkungan Politeknik Hakim IGAS Palembang. Pesan saya untuk para rekan-rekan alumni sekalian adalah untuk terus mencintai alma mater kita sebagai alumni Politeknik Hakim IGAS Palembang. Itulah saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.